pesawat ini memiliki 4 pintu darurat dan 4 jendela darurat. Mohon luangkan waktu sejenak untuk mencari lokasi pintu keluar terdekat. This aircraft has 4 emergency exit doors and 4 emergency exit windows. Please take a moment to find the location of the nearest exit. Dalam keadaan darurat, lampu di lantai akan menyala untuk menonton Anda keluar. In the event of an emergency, red light on the floor will illuminate to guide you to the exit. Gunakan sabuk pengaman sebagai berikut. Bagaimana mengunci, mengeratkan, dan melepaskannya. Use the seat belt as follows. How to buckle, tighten, and release it. Bagi Anda yang tidak mengerti, silakan bertanya kepada orang yang ada di sekitarnya. Jangan bertanya nomor telepon, alamat rumah, dan siapa bapaknya. Selamat aja. Baju pelampung ada di bawah kursi Anda, celana Anda di bawah Anda, hanya dipakai saat pendaratan darurat di air. Celananya tetap dipakai, kedinginan nanti. Dimohon untuk dipindahkan dari tempatnya dalam keadaan normal. Your life is located under your seat, underwear under your seat. If the view is only for water evacuation, please don't remove it from its place in normal condition. Cara penggunaannya, kalungkan pelampung melalui kepala Anda. Ya iyalah, jangan kepala orang lain. Kemudian kancingkan dan eratkan. To use it, put the life vest on through the neck opening, fasten strap and pull the end of the strap to tighten. Tarik sekerasnya kedua tombol merah ini sebelum ini untuk menggembungkan sesaat sebelum Anda keluar dari masalah Anda. Maksud saya pesawat ini. Jika Anda keluar melalui jendela keluar darurat, gembungkan pelampung segera setelah berada di atas sayap. We play the fast full board right at family just before leaving the aircraft. If you leave the aircraft through emergency exit windows, inflate the fast as soon as you are on the wing. Baju pelampung dapat juga digembungkan dengan meniup pipa karet, bukan pipa sedot. Lampu akan menyala jika sumbat baterai dilepas di dalam air. Lampu yang tidak menyala, silakan mengecek tagihan listrik Anda yang membengkak selama liburan. Life vest can also be inflated by blowing through the tubes. The lamp on the vest can be activated by pulling the tags when you are in the water. Apabila tekanan udara di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar secara otomatis dari tempatnya kecuali di kamar kecil. Jangan galau, jangan bertingkah seperti anak-anak. Semua pasti kebagian, yang penting tiketnya sudah lunas dibayar. Tetaplah duduk dan kenakan sabuk pengaman. Tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen, kaitkan karet di kepala dan bernafaslah perlahan seperti ini. Pakailah masker Anda terlebih dahulu sebelum menolong yang lainnya. If there's sudden loss in cabin pressure, oxygen mask will appear from a panel above your head. Except the batteries, remain seated and fasten your seatbelt. Do not act like the children. Remain seated and fasten your seatbelt. Pull the mask towards you to start oxygen flow. Cover your mouth and nose with the mask, just lasting band around your head and breathe normally like this. Secure your mask first before assisting others. Di setiap kartu kursi Anda, terdapat kartu instruksi mengenai cara penyelamatan diri dalam keadaan darurat. Silakan bacanya dengan seksama. Apapun yang Anda akan baca tidak akan keluar dalam ujian akhir Anda. In your seat pocket, there is instruction card and emergency procedures. Please read it carefully. Terima kasih atas perhatian Anda. Thank you for your kind attention. Bapak dan Ibu yang terhormat, sekali lagi kami ingatkan bahwa ini adalah penerbangan bebas asap rokok. Bagi Anda yang masih saja ingin merokok, silakan merokok di luar pesawat. Terima kasih. Ada bisa.